وصحبه ajma'in rabbishlah li sadri wa yassir li amri wa hlul liltata min lisani fa hu qawli wa ba'd fad yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair kalau kita memperhatikan di sini dan di sana di antara daripada yang agak ketara dan mengundang perhatian kita ada saja orang yang berderma untuk membelikan makanan du atau kri apa Apakah dan lain sebagainya itu orang tidak beratur masyaallah tabarakallah, Allah Apakah itu bentuk jus minuman makanan jadi tinggal dengan kita-kita pada to pada toko kedai uh, untuk 100 real misalnya berarti dapat 20 jadi begitu dia siapkan tinggal bagi lagi-bagi Masya Allah, India, Pakistan, hampir semua jemaah ikut merebutkan <coughs> makanan yang diberikan secara free, secara kreatif, juga secara percuma. Jadi kalau dengan senilai seumpama sandwich tadi itu, ternyata seperti itu tumpuan dan perhatian para jemaah untuk mendapatkan yang seumpama jus, seumpama nasi biryani, kalau udah pada tab nasi itu memang sudah luar biasa tamar pun berebut, air berebut, makanan harus berebut, roti berebut. Maka dengan kita yang punya peluang banyak di sini, agar macam mana di mata kita, sebagaimana direbut-rebutkan sama mereka tentang pemberian-pemberian yang seperti itu, maka jangan sampai dengan kita kita menolak pemberian yang ditawarkan secara leluasa kepada kita. Yang tadi itu dalam bentuk makanan dan minuman. Lebih-lebih lagi dulu saya masih ingat Ini cerita tahun <coughs> 75-an Jadi selepas yang subuh Ada salah seorang daripada orang Arab Orang kaya lah Itu siapapun yang selama dengan beliau Beliau bagi duit Serial, sedikit, Eh serial lah, serial, 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 serial ya jadi kadang-kadang ada sebagian yang salaman dua tiga kali. Belum tak ke salam pergi, <laughs> salam bagi, salam bagi. Itu sahabat subuh. Kalau kita ada pada serial, serial makan kacang full dengan roti tamis setengah realnya. Jadi seratus sudah cukup lumayan banyak pada waktu itu. Ha. Jadi kalau sudah sampai kepada bagi duit insya Allah tak akan kecukupan. Macam juga pada waktu kita kemarin di Madinah begitu kita keluar daripada hotel. Kita pun tak tahu banyak. Seandainya kita tahu kita buat persiapan lah buat uang yang lima real, lima real atau dua real, dua real lah paling tidak. Jadi senang kita bagi. Bagi satu orang lima real. Terus Habis tinggal lima puluh, bagi lima puluh, tak kecukupan yang lima puluh. Jadi, ada-ada kita dikejar-kejar, haji-haji, 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 seperti itu. Jadi, mudah-mudahan kita juga mengambil prinsip yang sama, di mana ada kebaikan, di mana ada peluang untuk kita mendapatkan pahala, kebaikan, kemuliaan di sisi Allah. Jangan kita abaikan. Kemudian yang kedua tadi subuh kehilangan sendal jalan dari masjid terpakai sendal terpakai selip Biasalah lah atau itu memang kita kalau pergi haji pergi umrah kita kena buat persiapan tiga empat kasut lah biasa jadi kita pun ikhlaskan lah coba yang terlalu tapi kalau kita misalnya kalau kita kutuk kita sumpai tak untung apa apa juga dia kena kutuk mungkin dia jadi sial hidupnya yang dengan kita kita tidak berapa apa dalam mana kasut dipinjam sama siapa dinjam sama mereka untuk sumur hidup lah maksudnya nanti kembali ke akhir, -akhir. <tuh> dan yang pelenya kalau selepa yang hak sembarangan tuh yang harga sepuluh dua puluh kita lempar macam tuh tadi yang ambil Tapi nah, kalau siapa yang mau nampak Capa? seperti tahu <tuh> <tuh> ambil ambil berkatnya god <tuh> jadi itu dengan dengan selepa jadi subuh tadi itu keluar masuk bin Daud saya tengok Bin Daud Dekat sini kan Bin seberang kita Bin masuk subuh Subuh ni Cerita ni subuh Nak cari selepas lah Jadi tanya Cari Semuanya ada di situ Selepas tak ada Rupa Rupanya ada di pojok mana Masuk tengok Yang paling murah pun Harga 60 rial 60 rial yang keras tu 60 rial Ada ke 99 rial Ish Apa Selepas macam Harga mahal-mahal seperti itu Akhirnya tak jadi beli Dahlah tapi beli lah Jalan kaki, kaki Kayam atau apalah dengan naik <tuh>, hotel tapi Hamda dapat syafaat ada kedai India Pakistan yang di ujung depan kita nih depan situ Hamda situ ada dapat 20 real jadi di Bin Daud yang yang menarik saya tengok situ itu kalau perempuan masuk ke dalam situ memang teringin ya jadi sini ceret mangkuk termos dan sebagainya memang macam-macam pesen macam-macam bentuk model jadi semuanya ada yang tak ada mungkin duitnya saja <tuh, tuh. Satu satu duitnya nanti kita bawa bagaimana bawa yang yang hak pun yang dalam dua tiga hari nasarnya sudah penuh ada beget yang hak dua puluh tiga dua puluh tiga Nah, apalagi kalau nak borong semuanya samping duitnya pun tak tak. Rupa rupanya ada satu delsi bek dulu harganya seratus dolar saja sekarang harganya enam ratus tujuh an. Delsi. Ya, delsi delsi delsi. Samsonite lebih kurang kelasnya seperti itu. Ya Allah, jadi rupa-rupanya segala-galanya dengan duit. Apapun dengan duit. masuk ke de tasbih, masuk saja ajalah. Mas tasbih. Ada kukah. Rupa-rupanya kukah yang kita beli di Mesir 80 ringgit yang kita jual dengan anak-anak 100 ringgit tuh. Sini harganya <coughs> dalam 200-an pound. Yang yang unta tuh, yang unta, tulang unta, yang campur tuh yang kita di sana dalam 80 jadi dalam 70-an ditawarkan. 70 kali 4. Bab harga Mesir 4 kali ganda pound. Hmm, di Mesir kita beli 50, sini 200. Jadi senang saja mereka, Masya Allah, letak harga pun secara sembarangan lah. Tasbih duit, sejadah duit, dek duit, kasut duit, hotel duit, makan duit, minum duit, semuanya duit. Itu muamalah kita di dunia. Tapi muamalah kita di akhirat Allah boleh terima apa saja daripada kita Jadi kalau di dunia kita tak boleh-boleh karena duitnya Bukan masalah jolok tak jolok Kosong di ATM-nya dah habis apa Mesinnya tiba-tiba Jadi bawa tuh Ashabul as Pauri ya, Ashabul as nakti kata tulisannya. <laughs> jadi kalau tojolota masukkan aja ke, apa namanya ATM kita di situ. Tapi kalau Tidak ada ada ta, kredit tapi yang nak dimasukkan. <laughs> tas 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 inggu ta, jadi. Ada tekat Maidin, kat Maidin kat tak boleh keluar duit. Nah, ada yang ha sembi dah habis dah isinya kosong dah. Jadi apa? Insyaallah <laughs> <laughs> tabarakallah. Nah jadi mudah-mudahan pada saat makhluk melayan kita apartemen, rumah, hotel, bangunan, jam tangan, perhiasan, pakaian, baju itu ini semuanya dengan duit, duit yang paling power. Tapi pada waktu Allah melayan kita, aku terima daripada awak apa saja. Senyum, aku terima. Jabatan tangan, aku terima. Kamu tasbih, kamu tahmin, kamu zikir, kamu jalan, kamu sa'i, kamu tawab, kamu cukur. Cabut buluk ketiak pun Allah bagi pahala. Cabut cukup buluk sekitar kemarin pun juga dapat pahala. Potong kuku. Coba kalau tak percaya, cabut buluk ketiak itu berapa pahalanya? Kita tak dapat hitung betapa banyaknya pahala yang Allah janjikan begor yang mencabut buluk ketiak pada tiap 40 hari. Nah, kalau kita tak tahu nilai buluk ketiak tadi itu, dia sesalah dengan di mata makhluk. Di mata makhluk, boleh, tapai kita makan jenis nasi mandi, nasi tom yam pas segala macam. Cukup kita beli sang gorengnya. Sang goreng seringgit lima potong tuh <tong> Sehingga ke tempat kedai orang jual pisang goreng, cabut bulu ketiak dua tiga empat lima aja. <tong> Dikira maci itu mau atau berkenan tak maci. Di busan di palanya nih kalau dijemput dari jebat. Tak boleh terima. Ah itu amalah kita dengan makhluk harus dengan duit. Tapi Allah kumuk komo Komo, komo, atau kalau kita tak komo, komo pun mulut kita jadi bosok. Ros gigi, komo, komo, masuk air hidung. Itu demi untuk keselesaan dan juga untuk kesehatan dan juga kenyamanan kita. Kalau tidak kita tak boleh simbang, mulut kita bawa bosok. Ha, ternyata hak bosok tadi itu menanggalkan kebosokan, beristinja, basuh depan dan belakang, mandi, masya Allah, itu semuanya genjaran. Yang Allah berikan kepada kita pada saat ketika kita melaksanakannya Maka dengan bahasa kesimpulannya Kalau seandainya di dunia kita bengkrap Atau tak berkemampuan untuk memenuhi hasrat keinginan yang kita inginkan Kita katakan itu wajar-wajar saja Sebab di dunia itu bergantung kepada duit Tapi jangan sampai dengan kita Kita tidak memperolehi kebahagiaan yang abadi nanti tidak akhirat Sebab untuk kita mendapatkan akhirat boleh kita capai daripada segala-galanya. Dengan amalan-amalan yang kita laksanakan tadi itu, terserah. Jadi tergantung pada kita. Makan basmalahnya, makan dengan tangan kanannya, makan minum dengan berduduknya. Makasih Bang Ashraf, makasih juga... Uh, si Ha, Sarina ada, tak ada, 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 sembunyi sembunyi itu <laughs> bagi layanan istimewa ada, 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 nilainya tuh ada, 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 dapat ada, 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 Tabarakallah. Malam ada, ada, tempat ada, ada, nah terdapat, ya? Nah, ada, 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 jadi kita didik anak-anak pelajar kita di sana pusingkan kasut ada pahalanya kemudian dengan <tuh> seumpama apa namanya memberikan layanan khidmat kadang-kadang kita datang dah berobat anak-anak untuk ambilkan barang bawaan kita pada waktu kita lepas berbelanja itu juga satu kebajikan satu pahala daripada apa saja jadi ulama mengatakan tiap benda yang elok tiap benda yang baik tiap perkara positif dalam Islam itu berarti ibadah jadi ibadah kita pahamnya cuma hanya takat di masjid ya. Nah, ibadah bukannya zakat pada waktu kita di masjid, bukan pada waktu kita terus bayang. Masa kita puasa zakat haji dan lain sebagainya, kalau tidak bengkrak paham hamba Allah yang tak ada punya duit macam Yang tak boleh datang ke Mekah. Mungkin boleh jadi dikatakan dalam berapa ramai orang yang pergi ke Mekah tapi dalam waktu yang sama tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia pergi ke Mekah dan dia dia riak. Ujub dengan orang-orang masyarakat masyarakat yang ditinggalkannya di tanah air. Allah Allah. Kenapa? Pak pada masa tawaf kan ada ada live tuh tahu kan? Kalau kita tengok TV yang live. Jadi mungkin siapa tahu lah kita kita tampak juga dengan kawan kawan kita soalnya kalau ada yang nampak aku tawab. Jadi kalau nak nampak tu di lampu hijau yang tiga do, naik situ. <laughs> duduk jadi Duduk jadi situ mesti orang nampak kita semuanya. Kalau tidak nanti tempat yang lain itu kan sama sama Kalau tempat tiga, tiga buah lampu tuh tuh kompom itu. Tidak ada orang naik. Kalau berpusing rasanya pusing. Tapi kalau naik memang kita agak degil sedikit. Kesimpulannya. Dibumbung lagi. Dibumbung lagi. Kaba. Tak di, bumbung ha? Lah, di, ha? Nah, di, di bumbung kan. Mungkin mereka dibumbung. Nah, itu, nah. itu, itu keamanan pula datang nanti sekolah datang jadi masalah lagi Ajaris, kejadian, jadi kebaikan yang seperti itu agar jangan sampai yang kita ambil pelajaran agar jangan sampai dengan kita kita jangan sampai pada masa kepergian kita nanti kita tidak punya bekalan yang banyak sebab untuk kita mendapatkan bekalan ternyata itu daripada segala kalanya Allah lain kita daripada segala kalanya Waktumu, aktivitimu, kegiatanmu, usahamu, senyumanmu, rentakmu, gerakmu, pikiranmu Nawayan, niat-niat yang kita liatkan pun Juga akan mendapatkan balasannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama, <coughs> pusingan yang kedua Di kawasan Al masjidil haram Di dalam dan juga di luar Ulama mengatakan ada tidak kurang daripada dalam 15 tempat istijabah Dari <coughs> dalam dan luar yang tentunya satu persatu itu tidak ada di tempat kita ini daya tarikan jadi kita nak buat pelancongan ke negara kita apa yang tarikannya <tuh> jadi kalau dari sudut <tuh> keindahan kecantikan mungkin tapi bukan di tempat kita saja pemandangan yang semula jadi tempat-tempat lain -tempat pun juga banyak tapi di sini yang walaupun tidak ada keindahannya <tuh> Gorosang pertama panas yang kedua tandus yang ketiga tambah dengan layanan sebagian daripada mereka yang kasar kepada kita tapi tetap mereka tetap kota Mekah Madinah punya daya tarikan yang tidak dimiliki oleh negara-negara manapun. Jadi kalau kita berbicara tentang jumlah bilangan pelancong yang melancong ke negara mana saja, tidak dapat dibandingkan dengan Mekah Madinah. Itu sudah lagi tidak lagi dengan hitungan juta. Juta itu baru dalam seminggu. Kita 10 juta, ini dalam sebulan. Udah berat ratus juta yang datang. bolak balik, mudat Madinah. keluar madin. masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kenapa? Selain daripada amal ibadah yang dilipat gandakan sampai kepada 100 kali ganda dan 100 ribu maaf 100 ribu kali ganda bukan hanya untuk di kawasan di Masjid Haram yang di hotel pun dia itu kalau malah turun dia yang di hotel jalan dia itu ya iyalah jadi dari sudut 100 nya itu di mana mana pun itu bedanya dengan di Madinah kalau di Madinah Nabi kita kata sumbah yang di masjidku ini kalau di masjid Haram sumbah yang di Masjidil Haram jadi asalkan kita melaksanakan ibadah sumbah yang tasbih di kawasan tanah haram kompom dengan kita kita mendapatkan pahala yang seratus ribu kali ganda. Tapi sayanglah, Haji, sayanglah. sayang lah, sayang lah. jauh-jauh kita datang dari kucing itu terus kita sembah di luar tak masuk masuk. Ya, nah, kena masuk lah, kena tengok kabah Kenapa? Tengok kabah <tuh> itu salah satu <tuh> daripada tiga ibadah yang Nabi kita janjikan akan mendapatkan curahan rahmat dan mafirat daripada Allah 120 rahmat dalam bahasa hadis 120 rahmat yang Allah turunkan pada tiap hari 60 tuh kepada orang yang tawaf 40 tuh kepada orang yang bersumbah ya, dan 20 kepada orang yang memandang maka kalau masuk masjid usahakan jangan kalau tengok tembok aja ya sama kita yang di Kuala Kansa yang di Epo, di Terangganus itu sama aja tembok macam mana pun cantinya. Jadi kita kena cam betul, tak apalah. Mungkin turun, mungkin naik, tapi kadang-kadang pelik juga. Penuh belum lagi, sudah dikatakan penuh. Kadang-kadang pengaturan itu yang membuat suasana jadi tidak nyaman, Padahal dalam masih kosong lagi. Apa masalah? Bagilah jemaah-jemaah. Kita pun pikir juga, kalau penuh kita takkan masuk. Nah, jadi pengaturan kadang-kadang sama juga dengan lalu lintas kadang apa namanya JPJ atau sekat sana sekat sini tutup sana tutup itu kadang anda bukan memberi kemudahan justru membuat suasana jadi jeda dan juga jadi sibuk. hasil pusing, gak ada caralah. lah. Kata dia ke naiklah naik lah, atas. Nanti selama sudah dalam ada kita tangga turun, turun dari tangga situ. Jadi kita kena pandai lah cari-cari jalan tikus atau jalan lah namanya. Turun ke bawah jadi kita turun ke bawah lagi. Masuk di bawah, masih kosong di bawah Kosong, boleh ke depan, boleh ke belakang Pendek kata, usahakan pada tiap kali kita masuk ke Musa Kita boleh menatap Ka'bah Jadi, kalau kita jenis yang pengantukan yang pertama Atau jenis yang banyak ngelamun yang kedua Atau jenis yang sel -sel saya bingung saja Urusan Abah habisnya pikir di kepala jadi kita dengan menatap tubuh sudah jadi kebaikan. Melihat saja sudah dapat rahmat dari Allah. Jangan terlindung dengan tembok. Usahakan supaya memang tiap waktu kita sembahyang mempunyai satu kelainan daripada sembahyang sembahyang yang kita laksanakan di tempat kita. Per kita tidak ada Ka'bah. Di sini alhamdulillah ada Ka'bahnya. Terima kasih. Allah, ini belum diminum lagi. Tambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allahumma shalli ala sayidina Muhammad Alhamdulillah Jadi Ini kan Minum sini pun boleh Buka Senang rahman Bismillahirrahmanirrahim Selesai Kenapa susah-susah pula Bawa cawan Kenapa susah-susah pula Letak pinggan Jadi yang seperti ini nih, Di sini sudah jadi 100 ribu pahalanya Nih. Kenapa? Sebab tujuannya adalah untuk ikram. ikram. Untuk <coughs> lebih cantik. Gaya pramugari. Pramugari kata kawan-kawan lah betul tak betul tapi kemungkinan betul tuh ada 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 benarnya sebab kita pernah naik. Jadi kalau naik pesawat Egypt, jadi kan ada dua jalan nih. Dua jalan. Sama-sama pramugari, pramugara layan penumpang yang sampai menyampainya. Itu kalau pada waktu khas sini kehabisan orange juice misalnya, dia langsung tak, eh, orange ada, ada, langsung plong dia balik dari dari sebelah jalan nih ke sini. Ah, itu katanya pernah, tapi saya tidak pernah mengalami lah seperti itu. Tak yang cerita seperti itu katanya betul kah Pramugari baling satu pe Pepsi Coca-Cola kepada kawan yang bawa toroli makanan tuh jadi bagaimanapun yang macam ini kan bukan diperlukan, ini tidak diperlukan. Pinggan tidak perlu, kain ini tidak perlu, bunga itu semuanya tidak perlu. Tapi dia memberikan suatu keindahan. Satu untuk keindahan, keselesaan, kenyamanan, memberikan suatu ketenangan, ketentraman bagi seseorang. Pahala daripada pinggannya, pahala daripada cowoknya. Diminum tak diminum tak kisah, tapi yang sudah pasti sudah tersiapkan terhidangkan seperti itu. Ini dalam agama kita. Cincin pahala, jam tangan pahala, tasbih pahala, senyum pahala. Masya Allah, Allah bawa sikat. Oh, pahala juga. Senang, senang. betulkan janggut, butuhkan rambut, bawa minyak harum. Tak terpakai pun, tapi kita sudah standby untuk kita berbuat baju, berbuat kebajikan. Jadi kita tak pernah pisah daripada lima benda ke sana kemari satu dengan pisau atau gunting, kedua dengan celah mata, yang ketiga kadi atau juga tongkat, yang keempat tuh dengan Allah dengan bros atau dengan kayu siwak, kemudian yang kelimanya ha ha dengan sikat, mokhola sikat atau dengan sisir. Oh, sikat. Jadi kawan kita pergi ke Amuntai tanya sikat. Akhirnya kedai bagikan sikat basuhan pakaian. Sebab sana sikatnya itulah. Sana bukan sebut sikat, sebut sisir. nah, beli sikat jangan sikat sikat, sikat basuh pakaian yang besar loh. Jadi putih praja dia bukan itu. Nah, ini nak sikat rambut. Jadi kesimpulan kita yang kedua tadi itu kalau seumpama orang bagi roti ramai orang yang beratur, seumpama orang bagi kurma ternyata pun juga ramai yang minat atau ramai yang meminta, yang berkenan yang bersedia, maka tiap ada kebajikan jangan kita abaikan. Kita kutip, kita kutip. Sesayang kita dengan makanan dan minuman, sesayang kita dengan duit yang ulu pun letak saja, insya Allah tak payah sampai beratus-ratus rial. Letak saja kalau doang serial pun. Kalau ada serial, kalau seriat tuh tak nampak Sebab sekarang serial sudah jenis uh, Apa namanya Perak, tuh tak nampak Letak aja real, ada lima Di Dimanapun kita letakkan Tak sampai semenit Akan ada orang yang Mengutip Nah jadi kalau sesayang itu Kita dengan duit Kita sumatkan dalam kepala kita Seperti juga sayangnya Kita dengan kebajikan Bila kita diberi peluang kita banyak kita tanah Allahumma inni ala dzikrika wa, syukrika wa uzni, subhanallah jangan tidak ikut bertasbih alhamdulillah jangan ikut tidak bertahmid Allahu akbar jangan tidak ikut bertakbir ant juga pada orang lagi sudah salawatan ikut juga bersalawat marhaban ikut juga marhaban hmm. walhasil selain daripada untuk kita menyesuaikan diri kita dengan rentak orang ramai kemudian yang kedua juga dalam waktu yang sama kita beramal dengan amalan sunat yang disunatkan dua terakhir nanti soal jawab yang terakhir tadi kita nak sebut tapi belum kita sebut ada 15 tempat tarikan istimewa di tanah suci Mekah di sini senang saja kita mulai dengan yang di dalam dulu di dalam ada yang namanya multazam multazam di situ ada hadis diriwayatkan multazam makanun istajabu pihid doa ma da Allahu ahadun Rihairai dunia wal akhirah Ila sejabah Allah Fih ma'ana hadis Multazab telah tempat istijabah Tempat Allah mengabulkan dua permintaan Tidak ada seorang pun yang memohon dan meminta Di situ melainkan doa permintaannya akan diijabahkan oleh Allah Nanti dicari yang baru-baru ini Dicari tempat tu antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah ha, Tapi ya Mujahadah lah Masa macam mudah-mudahan Nina cari Jafar ya nih belum dapat lagi Jafar katanya belanja murah di situ semuanya mau dapat dari sini ada dapat SMS dari 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 sana dari tanah air katanya kalau nak belanja ke Jafar ya baju gamis murah apa murah apa murah apa murah biar satu rea harganya kalau duitnya tak ada nah buat aguman jadi benda tuh murah kalau ada duitnya Fair, bukan itu permasalahannya sekarang. Usaha kita sekarang seperti kita kejak parah kita boleh. Jadi kita usahakan juga yang belum pernah untuk berdoa di antara multazam antara pintu Ka'bah dengan Al Hajarul Aswad doa. Kalau tidak pun yang berbetulan, yang bertantangan, bertantangan. Tadi malam tu siapa musyid kita namanya? Mutawif. Syahdan. Syahdan. Dia Banjar kan? Banjar, Rabak Endun, Banjar dia Banjar. Saya cam bahasa Banjar tuh bahasa dia tuh. Hah? Hah? Oh di Banjar. Jelas. Saya tengah perhatikan dia bicara, dia bersarah ada ada Banjar. ada benda yang bukan bahasa Indonesia tu bahasa Banjar. Apa ada kata dia ada Dalam tadi dia sebut apa tu? Jadi tahu di Banjar. Hei, tak penting Banjar ke Kalimantan ke apa kata kisah. Yang penting usahakan untuk kita dapat berdoa secara bertatangan berbetulan dengan multazam doa minta apa saja di situ yang paling istimewa minta husnul khatimah kesejahteraan keselamatan dunia dan akhirat itu satu berbetulan dengan al ada satu part namanya al mustajar mustajar itu asalnya dulu Ka'bah itu punya dua pintu <tuh> pintu masuk pintu keluar Maksud daripada pintu yang sekarang keluarnya daripada pintu belakang namanya al mustajar. Mustajar itu sudah tidak ada. Dekat dengan Hejer dekat dengan rukun Yamani. Itu sudah tidak ada. Jadi tempat yang pertama Multazam, kedua makam Ibrahim, musahkan sedekat mungkinlah. Hamdah malam semalam kita boleh sembahyang dekat situ. Jadi yang walaupun ke belakang pun tak ada masalah tapi lebih dekat lebih istimewa. Wa min maqam Ibrahim musalla dikatakan al-hajarul aswad dan juga dengan maqam Ibrahim itu saat ketika Allah turunkan dia lebih cemerlang dan lebih bening putih daripada air susu dan dengan pancaran cahayanya lebih kuat daripada matahari yang menyebabkan dua batu hitam atau dengan batu al-hajarul aswad tadi itu menjadi gelap Nabi kita bersabda ya bani adam dosa-dosa kesalahan manusia jadi mengecup hajarul aswad di antara daripada pasal Pak Sayyidina Abdullah Ibni Umar yang sampai simbah darah, muka lebam, simbah darah, keluar darah. Pada waktu ditanyakan, ya sahibah Rasulullah, wahai sahabat Rasul, takkan sampai buat yang <coughs> sampai berbuat <coughs> seperti itu. Sehingga sampai mencederakan dan menyiksa dan menganiaya diri hanya untuk mengecup jadi kata belah tak kisah lebam lebam tau luka cedera atau seperti apa keadaan aku Aku tak pedulikan semua itu Setelah aku mendengar mengecup mencium hajul aswan itu akan menghakis Akan menghapuskan dan melenyapkan dosa-dosa kesalahan Di samping detik-detik masa kita mengecup itu waktu ijabah Matikan handphone Waktu ijabah patut dengan kita kita berdoa Sebanyak-banyaknya yang paling tidak kita berdoa dalam hati tapi itu kalau beli lama lah, kalau tak boleh lama nampak lagu mana. Jadi kadang-kadang polis sudah kacau, kita, tolak kepala kita dari situ. Masuk doa ya Allah Khatimah, doa mustajab. Jadi pernah pada suatu ketika, Sayyidina Omar berdiri di depan Hajarul Aswad, kata Sayyidina Umar, inilah alamu anak hajarun saya tahu awal di batu sebenarnya. La tadur wa la tak bagi motorat dan juga tidak bagi manfaat. Kalau bukan karena aku tengok bagi dan mengecup kamu, aku tidak akan mengecupmu. Jadi kata Sayyid Ali di belakang, Innaha atau innahu Batu itu akan memberikan manfaat dan juga akan memberikan kemudaratan. Batu itu akan memberikan manfaat kepada kita. Nanti pada dikaman Nabi kita bersabda, batu itu macam seperti pengantin yang akan diikuti oleh dayang-dayang, ikuti oleh umat yang pernah mengecupnya secara tulus ikhlas Karena Allah. Jadi batu dengan Ka'bah itu akan membawa kita sekarang sebagai kita sebagai tetamu untuk menghadap dan juga untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala ya ya, ya ya amir yang 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 pawaya ya sesungguhnya batu itu memberikan manfaat keuntungan kepada orang yang mengucapkannya tulus ikhlas karena Allah doa mustajab yang pertama Kemudian yang kedua akan menjadi saksi kepada kita. Yang ketiga Nabi kita bersabda al hajjal aswad yaminullahi fi Batu hitam itu laksana yamin. Laksana tangan kanan Allah untuk kita membayar Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bahasa isyarat saja. Jadi tidak dikaifiatkan bagaimana-bagaimana itu tidak ada. Jadi seperti kita nak buat janji setia kita bersalaman. Seakan-akan seperti itu yang diwakili oleh batu pada masa kita mengistilahnya. Makanya pada waktu kita menyentuh, mengecup, mengislam sunat kita sapukan tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sapukan ke muka kita. Tapi mengecup bukan mengucup. Mengecup tuh cuma hanya letakkan bibir ke batu tuh. Jangan dicilat. Kalau masing-masing jilat jadi martabak nanti. Mata boleh bayangkan. Masing-masing kecup. Kotor jadinya. Tak boleh, haram. Bukan setakat makruh, haram. Tak boleh dijilat. Jadi mengecup ulama mengatakan, takbit bi di sultan. takbit bihaid di sultan. Tanpa kena Bukan, bukan begitu, tidak. Hanya dengan menempelkan, meletakkan, menyentuhkan bibir saja di batu tersebut. Khayalan dalam kepala, Ya Allah, Hustul Qatimah. Selamat dunia akhirat, dunia soleha, keturunan yang bagus keuntungannya, kebahagiaannya, kesejahteraannya, keselamatannya, kamarnya minta saja di situ. Kalau kita berpulang untuk berdoa banyak banyaknya itu di mana pada masa kita mengecup hajar aswad tiga sudah masa kita mengecup hajar aswad yang kedua tadi di Multazam yang ketiga makam Ibrahim Batakhidu min makam Ibrahim Musalla makam Ibrahim itu ada dua kol kalau yang pertama, tepat Abdul Ibrahim berdiri di saat menyeru umat tentang ibadah haji. Wahai ya Ayuhana, saya sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ibadah haji kepada kita. Maka perkenan seruan itu. Jadi beliau berdiri atas hajar atau hajarul uh, atas makam <coughs> Ibrahim yang sekarang ini. Riwayat yang kedua itu Justru batu itu dipakai Macam seperti lip pada saat Nabiullah Ibrahim dibantu oleh putra beliau, Nabi Ismail, pada masa membangun Ka'bah. Kan Ka'bah kali pertama dibangun oleh para malaikat, yang kedua Nabiullah Adam, yang ketiga Nabiullah Ibrahim, alaihissalam. Jadi setelah dibina, cuman na, letak batu atas, batu eh sebelum adanya lip, lip itu kebelakangan, sudah ada daripada surga, hampir semua peralatan canggih modern sampai pada TV kepada handphone seperti ini pun itu sudah ada isyaratnya dalam hadis. Nih kata malaikat Jibril, isti awak nanti. Jadi Nabi kita kata aku tengok awak di telapak tangannya Jibril alaihissalam. Aku tengok awak Aisyah kepada saya dan Aisyah di telapak tangannya malaikat Jibril. Ada ada isyarat pada TV. Nabi kita pada waktu ditanya dicambar, kalau memang betul-betul telah diperjalankan oleh Allah. Sip, lana coba tolong tunjukkan kepada kami bagaimana bentuk Betul Makdis. Tapi kita langsung tengok, Pak Julia, Allah perlihatkan. Ini live nih, tanpa ada, tanpa menggunakan, apa namanya, jaringan uh, internet. Apakah dengan estronya, atau dengan enjoynya, prabolanya, atau dengan peralatan. Tada, langsung saja Nabi kita tengok, Sip pintunya, sampingnya, samping pinya, besarnya, jumlahnya, tingkapnya, keadaan, semuanya secara detail. Itu belum ada TV, belum ada prabola pada saat ketika itu. Kembali, jadi dengan Hajarul Aswad tadi, kedua dengan makam Ibrahim yang ketiganya dengan Murtazam. makam Ibrahim itu macam seperti lip. Kalau nak letakkan batu di atas dia naik, kalau nak turun dia pun juga akan turun. Sahkan untuk supaya yang di belakang makam Ibrahim yang keempat Hajar Ismail. Jadi Ismail itu Sayyidatun Aisyah yang bercerita Disebabkan karena tak kecukupan duit Akhirnya terpaksa dengan mereka Mereka bangun bentuknya seperti itu Karena kehabisan duit halal Jadi pondasi kawah itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam Katakan saja macam ini panjang segi empat panjang Sini rukun Yamani Sini hajar aswad Sini datu yang dua rukun tuh Yang lingkaran tuh tak ada tapi kenapa lingkaran itu jadi macam itu bentuknya? Itu dikenakan karena mereka tidak cukup duit dikatakan pada waktu taknya dibina sudah bikin rupa. Sepatunya tuh termasuk daripada bagian Ka'bah. Hitungan yang pasti Nabi kita bersabda hitungan 6 ke 7 hasta. Ini satu hasta, satu, dua, kira-kira sampai gabang itu. Dua per tiga meja nih. Yang sumbang di situ sama di orang sumbang di dalam Ka'bah. Makanya jadi rebutan. Ha, Nabi kita masuk Ka'bah setelah masuk beberapa waktu kemudian Nabi kita berangkat seronoknya nikmatnya kalau aku tidak masuk kenapa karena Nabi kita masuk kita jadi rasa kecewa kalau kita tidak berpeluang jadi kalau ya jadi raja oke okay lah kalau jadi presiden jadi tetamu negara tapi kalau jadi macam kita ini lambat nah bila kita ada giliran untuk masuk ke dalam Ka'bah kecuali kalau nyuruh-nyuruh atau mencoba atau dengan bahasa bahasa menyurobot lah, jadi dulu enam masa di Mekah di Medan tuh ada satu orang kiai nama beliau Ustadz Ali Akbar. Ustadz Ali Akbar ini dekat betul dengan keturunan Bani Syeba yang pegang kunci itu. Jadi beliau khidmah baik. Jadi kata Ustadz Ali Akbar, Nur, ente kalau mau masuk Ka'bah nanti tunggu keturunan daripada Bani ini di bab Abdul Malik apa bab Malik Abdul Aziz di King pintu kita sekarang King Abdul Aziz jadi tunggu di situ nanti kalau rombongan itu keluar dari kereta kamu menyamar saja masuk ke situ walaupun kan masih kanak-kanak lagi umur saya mungkin dalam 17-an 18-an tahun pada masa itu rombongan itu datang saya pun masuk dengan rombongan dikawal sama polis jadi masa menyamar jalan tuh, jadi orang-orang lain polis yang depan-depan dekat pintu Ka'bah pas macam itu dikira uh, saya dengan rombongan. Jadi pada waktu rombongan itu rumungan, tuh, masuk saya pun ikut masuk. Itu kali pertama saya masuk. Jadi masuk kenapa? Itu tadi dapat syafaat lah. Nah, itu ceritanya. Macam tinggal di hotel pun dapat syafaat juga sebenarnya. Jadi <tuh>. <tuh>. di dunia saja kita udah dah tengok dah. Rupa-rupanya power syafaat itu luar biasa gede. Gitu, Hmm, syafaat jadi gambaran syafaat di akhirat itu seperti pada waktu tadi di dunia kalau kita ada kenalan dengan orang gede orang besar senang jatuh kena kelang ketika langsung call mati eh nih mahadir kak tak ada gitu tonton tak ada tak ada senang tapi kalau kita orang kecil itu jumpa dengan mereka uh tiga bulan antara proposal tiga bulan antara permana belum tentu diterima Nah, jadi seperti tadi itu masuk alhamdulillah masuk kita ke dalam Ka'bah itu kali pertama. Kali kedua pada masa penyucian Ka'bah. Jadi masa Ka'bah dicuci, dibasuh itu pulang untuk semua orang. Tapi askar dia pilih-pilih lah, lah, tak tahu macam mana saya sampai terpilih juga tuh kali kedua alhamdulillah dipilih. Jadi kita jadi bahasa orang banyak cerun-cuman apa cerun-cuman? macam ikannya kelaparan nuak mencari menunggu makan doh. Nah, jadi kita di tinggi itu tangga, jadi kita di bawah tapi itu macam dia tunjuk Daripada yang tertunjuk lah Daripada yang ditunjuk Itu kali kedua masuk ke dalam Kaabah Nah jadi Nabi kita pernah masuk <tuh> Sayyidatul Aisyah meminta kebenaran Untuk masuk Nabi kita tidak izinkan Kalau kamu ingin Sumbah yang yang pahalanya sama seperti di dalam Ka'bah, ka sumbah yanglah di bawah pancuran emas hijir Ismail ukuran tujuh hasta di situ sama dengan orang Sumba yang sembahyang di dalam Ka'bah. Dan Nabi kita jadi menyesal. Kenapa? Sebab itu akan menyusahkan umat. Timbul rasa ketidakpuasan, ketidaknekmatan kalau pada waktu kita tidak berpeluang masuk ke dalam Ka'bah. Empat. Lanjut. Berikutnya <tasi> itu adalah Safa Marwah. Safa Marwah juga diantara daripada 15 tempat mustajabah. Tazam, Ismail Hah? Mustajar Kemudian dengan makam Ibrahim Hajar Ismail Rukun Yamani ya. Yang dia sebut malam tadi itu sama saat Apa? Az nah, itu betul Jadi di situ Nabi Kitab Sabda Ada terdapat 70 atau 70 ribu malaikat Tugas mereka itu hanya mengaminkan orang yang membaca Rabbana Atina Pidunia Asana dan seterusnya Cuman malam tadi kita tidak buat ramal ramal tuh pada tiga pusingan pertama lari kecil atau lari anak nah, dia tak beritahukan tentang ramal dan ramal ini memang juga cabaran Kenapa lebih kita jadi ramal tuh mirip seperti orang main tinju seperti yang kan yang paling banyak kan lari kelai kalau yang lain-lainnya tuh tau tumbuk aja tuh lari kelai dia tak punya buang tenaga Makanya permainan memali Kelek kadang-kadang sampai pusingan yang ke-15, ke-16 panjang. Jadi dia buang, tak mau buang apa, buang-buang ini dulu, buang waktu dulu. Jadi untuk habiskan tenaga musuh dia naik, lenggok, lenggok, Musuh orang pang, tumbuk, tumbuk, tapi lepas, lepas, lepas. Akhir sekali, dah masuk pusingan yang ke sepuluh, dang, Yang tak pernah dikalahkan kecuali sama siapa? kulaipi pi, apa nama tato nama Nah, Sama Yang mengalahkan Muhammad Ali Kelayak dulu Belum lahir lagi lah mati dah Ada kali mati kan eh, Stroke stroke lah. Siapa mati Muhammad Ali Mati kan Itu stroke dia Allah Jadi Safa Marwah Di antara daripada Amakul Ijabah begitu juga dengan Hajar Ismail, Rukun Yamani, kemudian Rukun Yamani tadi itu dengan kumpulan malaikat yang mendoakan kita di sana mengaminkan atas segala permintaan yang kita mohon ramal <tuh> pada masa kita tawab dan masa kita sa'i itu juga termasuk daripada waktu ijabah sepanjang kita tawab dan sepanjang kita <tuh> sa'i berapa tersenaraikan selain daripada itu di telaga zam-zam atau pada masa kita minum air zam-zam Air zam-zam jangan tidak diminum Yang walaupun tak apalah Dua tiga kali buang air tak kisah Tapi insya Allah Untuk paru-paru Jantung Untuk buah pinggang Insya Allah kalau minum sehari sampai satu liter Air zam-zam lancar Buang air kecilnya Tapi itulah masalahnya Yang masalah tuh Tak tahulah mungkin saya tuh yang lain juga seperti itu sebelum kita masuk tandas nak kencing itu nak kencing juga Ya kan tapi setelah kita masuk tuh apa sakit sangat kenapa sama campur juga kak? apa kenapa jadi sangat karena kah? atau karena sudah tempatnya tuh kadang-kadang kalau terlambat boleh terkeluar sebelum ah ter masukologi ya Lalu, ya, nah, udah nah. 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 naik dah. Oh, oh sakit. Lambat kita tarik. Naik. <laughs> Sampai tentu ya. Nah, nah, itu itulah. Jadi bukan pasal <laughs> <laughs> kalau masa di luar kita masih boleh tahan lagi, hmm. tak tak menjadi-jadilah saya katakan. <laughs> Tapi begitu masuk tandas begitu tertengok mangkok tuh. Ah, kita tambah. Masyaallah tabarakallah. Itu keluar Pusing, pusing, pusing. Kita nampak aja, ya mana di pantas <laughs> ini. Berapa dah? Habis? <coughs> Ulang balik. Murtazam, Mustajar, Makam Ibrahim, Hijir Ismail, Rukun Yamani, Dalima. <coughs> kemudian Sapa Marwa, Taktu Sawab, Taktu Sa'i, sudah sembilan. Tambah lagi yang keli luar, <coughs> di luar, di Arafa, di Muzdalifah, <coughs> kemudian di dua tempat pelontaran. Yang pertama dan yang kedua. Nabi kita berdua hampir berjam-jam di situ pada dua tempat pelontaran. Yang ketiga, yang kelima belasnya Al-Mash'aril Haram. Masyarakat itu adanya di Muzdalifah selepas kita sembahyang subuh berdiri di satu bukit namanya Bukit Mash'aril Haram Jarak antara Mina dengan Muzdalifah Jarak antara Arafah dengan Muzdalifah Allah itu tempat-tempat ijabah pada waktu kita berada di sini. Jadi usahakan untuk tempat itu juga mengenai kita. Tapi yang paling penting sekali yang perlu kita sematkan juga dalam ingatan pada waktu kita naik bukit Safa Marwah atau pada waktu kita mengecup, pada waktu kita berpijak di Safa Marwah, pada waktu kita berpijak di Jabal Nur, itu pasti dan pasti kita telah berpijak di tempat Nabi kita berpijak. Hmm, jadi kalau besok dibuat ziarah, yang larat naik, naik naik itu naik tuh. Jabal Nur. Jabal larat. jaman Nur tak. Jabal, kita akan bagi satu tarif. Siapa yang nak puluh boleh. Hmm. Tarikh, nak puluh, boleh. Jabanur, tak? Tak. Jabal Nur? Jabal itu tak. Jaman itu kita akan pergi besok. Cuma di kawasan bawah, bawah. Tak boleh naik dah. Boleh naik lagi, tapi makan masa dua jam. Belum masa dua jam. Jaman Nur bahaya lagi naiknya, broket. Kalau Jabal Nur masih. Tapi, panjang. Nah, jadi kalau kita dapat masuk ke gua Hero, sembahyang di situ memang kompom kaki kita berpijak atas dua telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Musa haram juga seperti itu, tapi uh, bekasnya lokasinya luas. Kalau tempat yang tadi itu pasti dan pasti kalau di Masjidil Haram, di mana secara tempatnya? Nah, kalau Allah kasih kita kemudahan masuk ke dalam Ka'bah, jadi jangan tengok sana, jangan bawa handphone, jangan selfie, jangan gambar. Dulu-dulu dikatakan orang yang masuk itu ada yang keluarnya jadi gila. Karena itu tempat yang paling suci, tempat yang paling mulia, tempat yang paling mukaddas di sisi Allah. Jadi kita masuk tempat kita hanya kepada sembahyang, masuk daripada pintu Ka'bah, jalan ke depan, jalan ke depan, kira-kira ukuran tiga hasta jadi pada tembok mustajar tadi itu diri di sana. Situlah tempat Nabi kita berdiri, situ Nabi kita sembahyang. Apa yang ada di dalam, atapnya, temboknya, silingnya, samping-samping semuanya itu kita tak pernah tahu. Kita berdoa saja, berdoa saja, berdoa saja. Tidak kesempatan itu tidak diberikan kepada semua orang. Dahulu-dahulu masih ada cara lagi dengan menggunakan otoriti juga dikatakan Imam Abu Hanifah sanggup membayar 10.000 dirham atau sama dengan uang RM tidak kurang daripada dalam 300 ribu ringgit untuk diperkenankan masuk ke dalam Ka'bah untuk sembahyang dua rakaat menghatamkan Al-Quran di dalam. Nah sekarang kalau ada yang semacam itu mungkin kita bayar, sekarang pelaku sudah tidak ada. Jadi pendek kata masa kita sangat-sangat terhad, kalau sana tidak boleh masuk pun usahakan kita sedang senantiasa menatap kabar Kalau tidak boleh juga jangan tidak berjemah yang maupun jemaah daripada bilik tidur. Nah, kalau Kaabahnya nampak kelihatan tuh paling tidak kita tuh arah kiblat. Itu untuk malam hari ini habis 15 tempat istijabah. Silakan yang ada soalan 10 menit. Haji pegang itu berdagap jadi kita seperti ke, seperti keputusan mahkamah kepada seorang itu akan dijatuhkan hukuman mati jadi di orang itu merayu meminta memohon kepada hakim agar dibebaskan daripada hukuman yang sudah dijatuhkan jadi macam itulah juga lebih kurangnya orang yang berdagap di situ tuh betul betul merayu betul betul meminta betul betul mengharap memohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kesalahannya jadi kita berdagap kemana berdagap ke rumah Allah dengan harapan itu tadi supaya rasa lebih dekat supaya permintaan kita tuh lebih yakinkan kan kadang-kadang orang minta tapi gaya memintanya tuh tak nampak pun dia ingin atau nakkan sesuatu yang diminta jadi kadang, -kadang misalnya supaya kita doa tangan di di paha ya Allah rahim tuh nampak seperti tak serius jadi orang yang berdagap minta kalau <laughs> nah, itu memang betul-betul berharap betul jadi seperti itulah orang yang bergantung di kelambu kabah tuh masukkan kepala antara kelambu kabah tapi ada juga yang masuk ke situ tangan pakai gunting bau gunting jadi gak ada makanya kadang-kadang kalau sudah musim haji jemaah ramai kelambu kabah naik kan bagi bab masuk ke dalam kelambu tangan memotong kelambu tuh apapun niatnya apapun tujuannya tapi yang salah tidak betul lah dan di sejumlah sekian tak ada Jum'ah Sebab macam-macam niat jadi tujuannya optimis macam seperti Kaabah itu diminati oleh manusia di penjuru. Mudah-mudahan nanti akan jadi pelaris perniagaannya kah, bisnisnya akan atau seperti itu. Jadi kelamu itu dijadikan sebagai asbab lah. Bagus-bagus, tapi cara seperti itu tidak bagus. Kalau kita dapat daripada syekh-syekh muasasa-muasasa, Sebab kelamu kamu itu dibagi. Sama masyaih, sama ulama-ulama selalu saja dapat. Dapat satu meter. Jadi kita minta daripada mereka lah kalau untuk mendapatkan semacam itu. Selain? Kalau kita sholat di, di dalam hujan haram itu menguruhkan. Kalau kita sholat bisa tunduk ke sejadah kan. Ini kita dimudahkan untuk. Jadi ada sebagai ulama mengatakan kita sunat memandang tempat sujud pada waktu kita sembahyang di mana saja kita sembahyang kecuali kalau pada waktu kita sembahyang di Masjidil Haram uh -huh. maka faktanya dengan kita kita melihat Ka'bah. Ini pendapat sebagian daripada ulama tapi dalam mazhab kita yang tamat tetap saja disunatkan kita menatap tempat sujud. Kalau kita depan Ka'bah pun tetap kita melihat tempat sujud lebih Allah daripada kita melihat Ka'bah. Lagipun kalau kita benar kabar sekarang nih bukan pada waktu sembahyang pikiran kita macam-macam. Wih, cantik juga. Kan <tik> 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 macam-macam yang tahu tuh. Jadi jadi Turki, Mesir, Syria, Indonesia, Malaysia semuanya. Jadi kita tenang para kitab, oh, nih, oh Pakistan. Macam-macam pasu sekali sudah berangkat Misalnya lawan politika Kan kita nampak Jadi jadi umur kita jadi tidak fokus Kita jadi tidak usuh Itu hikmahnya kita tidak digalakan Atau tidak disunarkan Menatap kabar pada masa sembahyang Yang lain Kita salah satu tanda kiamat itu Adalah Mengapa di kawasan ini Jadi yang pertama, kalau seandainya seperti di Amerika, di Eropa, itu dengan tamadun dengan kemodernan dan juga dengan teknologi canggih yang mereka miliki, itu kita tidak terlalu heran sangat. Kenapa? Sesuai dengan kemodernan juga sesuai dengan kemampuan perekonomian yang mereka miliki. Tapi di tempat yang tandus, yang tadinya orang-orangnya tak pakai kasut, kaki ayam, tak pakai kasut dalam bahasa hadis ru'atul ibil penggembala-penggembala kambing atau tawaluna fil bunyan bersaing Dubai misalnya. Dubai itu ya tak jauh beda dengan Arab Saudi. Jadi pakai kasut pun kadang-kadang tidak, kasut-kasut yang keras tuh yang buatan Arab tuh keras sekali. Nah, satu kemudian tunggang mereka ontak. Ternyata itu yang justru memiliki gedung-gedung atau building-building uh, yang mencagar langit lah kalau dengan bahasa di sana. Jadi dengan bangunan di dunia masih belum mengenal lagi sejak tahun 2000-an. Sebelumnya lagi Hotel Bintang 7. Ternyata di Dubai sudah ada Hotel Bintang 7. Katanya satu malamnya 60.000 ribu RM. Huh, satu malam pun di situ, Masya Allah, Tabarakallah, bengkera kita 60.000 ribu. 60, ribu satu malam, Masya Allah, Tabarakallah. Mau makanan masakan daripada mana-mana saja. Kalau kita akan makan ala Indonesia saja di bawah tuh. Masa kita di sana merentah masakannya lah ya tegak tegak masanya nah, kalau tegak masanya Indonesia mesti keluar kerupuk nah, tadi keluar kerupuk ada ada kerupuk kan dengan nah, kalau masakannya daripada Arab keluar nasi burianinya nasi Arab dan lain sebagainya di situ nak masakan mana saja jadi semuanya pengangkutannya katanya bukan menggunakan kongkot nah jadi negara yang tadinya Gurun Sahara pasir, tandus, gersang ternyata sudah bersaing dalam pembangunan yang mencangkan nanti satu sab yang sampai ke awan. Jadi itu lebih meyakinkan lagi. Jadi kalau awal-awal kan misalnya misalnya zaman para sahabat orang Arab Budawi punya apartemen, gedung sampai 563 tingkat menjulang ke langit. Tak percaya, tak percaya. Pada saat itu wujud akan lebih meyakinkan lagi dengan mukjizat yang nanti kita sampaikan pada saat ketika itu keadaan di mana jadi mereka mesti diketawakan lah kalau Nabi kita cakap macam tuh, hah bangunan tinggi Rasulullah bangunan tinggi tapi sabar punya keyakinan yang kalau tidak terkayalkan pun mereka percaya seandainya kita ganti sahabat mesti kita bingung ya Rasulullah macam mana kekayaan yang daripada mana macam mana kita boleh bina bangunan tinggi seperti itu ternyata setelah 100 tahun atau 50 tahun yang sebelumnya ada yang namanya petrol, ada yang namanya lumbung emas. Di Yombok, Tabuk, kawasan Tabuk tukatnya ada gunung emas di situ. Maka lumbungnya gunung-gunung, itu belum mereka garap lagi. Jadi ala hal kalau seandainya seperti di negara maju, Jepun buat bangunan tinggi itu tidak terlalu mengherankan. Tapi pada saat di Gurun Sahara yang tandus, kalau kita pergi ke Dubai, Masya Allah, Ruang tunggu saja dalam 200 berapa? Hmm. penyambung antara Eropa, Amerika, Afrika dengan Asia. Semuanya singgah Dubai. Nah, pergi ke Maroko singgah Dubai, Nah, pergi ke Eropa singgah Dubai, ke Amerika singgah Dubai. Itu peribahasanya seperti itulah. Jadi ruang tunggu yang terlampau banyak. Allah, yang lain. Terakhir okay. uh, <coughs> tentang tawaf bila baru ada perselisihan tentang kalangan mutawif ini. Hmm. Di mana yang mana ada pendapat menyatakan sekiranya kita nak pergi ke Taif luar pada kawasan tanah haram hmm. bahagian mengatakan perlu buat tahu tidak wajib buat tahu tidak baru boleh pergi dan ada sebahagian yang kata kalau pergi ke Taif tu tak perlu buat tahu tidak dia ya, tahu tidak satu diwajibkan kepada tiap orang yang meninggalkan <coughs> kawasan tanah haram dalam jarak ukuran dua marhalah atau kepada orang yang kembali ke tempat asal atau ke kampung halamannya yang walaupun kurang daripada dua marhala. Jadi katakan katakan saja seperti sini ada jamjum, jumjum atau jamjum, ada wadi fatmah. Jeda tidak cukup dua marhala, sumaisi tidak cukup dua marhala, itu kira-kira ada 25 km saja. Jadi mereka-mereka mereka yang pada waktu berada di sini untuk melaksanakan haji dan umrah akan kembali ke kampung halaman masing-masing yang walaupun tidak cukup hitungan dua marhalah wajib wada satu. Yang kedua bagi seseorang yang akan meninggalkan kota Mekah atau tanah suci Mekah jarak ukuran dua marhalah safar. Nah jadi seperti kata itu sudah cukup hitungan dua marhalah wajib wajib ikut pendapat yang mewajibkan. Kalau seandainya kita tengok keadaan pun penuh, rusak. Jadi rusaklah kita dengan mazhab Imam Malik yang mengatakan tahu pada hukumnya sunnah. Jadi kita tidak harga matilah dalam masalah itu. Jadi kalau ikut pendapat jumhur, karena jarak sudah cukup, kita wajib tahu pada, karena kita akan meninggalkan dalam jarak dua merhala, 85 km, taib hampir dalam 90-an lebih. Ikut pendapat kedua daripada ulama Malik ya, tahu pada hukumnya sunat selesai. Jadi kita fleksibel saja lah. <guluh> Kalau anak dapat dam kita kata wajib <guluh> kambingnya. <guluh> kita nyati kambing. Jadi dulu kita mutab di sini. Saya pengalaman tampak Ashraf ini lama bang Ashraf. Jadi dulu tahun 87an saya jadi mursyid dini dengan muassasah 54 itu Abdul Kadir Nuri namanya. Jadi saya buat jemaah sahabat. Jemaah sahabat ini memang jemaah yang aneh-aneh lah sedikit. Jadi mudah percaya, kan banyak bugis itu. Nah, kepercayaannya pun juga agak kental sedikit. Jadi sampai saya itu, dia potong tali kemah tuh dia 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 kerat kerat satu potongan terus sepuluh dia jual untuk pelaris dagang ya, ya, ya. huh, jual jual itu di arafah saya ceramah di arafah pada tahun 87an itu jemaah <coughs> Buka, kita sanggup buka sejada, Ini bukan pelautan sedekat, tidak Selesai ceramah masuk situ kain Kain bugis kan, kain bugis Masuk duit, masuk duit Tiga karung tidak kurang, kumpul sarung kain Kain perumpang, kain laki, laki Dengan duit 10 rial, 5 rial Oh memang agak lainlah sedikit Jemaah bugis atau jemaah sahabat Daripada jemaah-jemaah yang lain Jadi kita kadang-kadang pada masa itu Kawan-kawan yang bukan krisis duit lah Tapi ya Tak tahu halal haram kan tuh benda-benda macam tuh kita boleh dapat duit kan. Nah, eh Haji, mana boleh macam tuh? Haji jangan lontar sekarang bahaya nih. Yo pilih, mau selamat atau mau keluar duit sedikit? Kalau mau keluar duit sedikit, biar aku yang lontarkan. Nah. <Sanohiti> <guruh> Jadi Kenapa eh, eh, seratus dia gitu. <guruh> Padahal melontar tuh tidak langsung di, di, diwakilkan kalau kecuali kalau keadaan sudah terdesak. Maksudnya gangguan penyakit itu penyakitnya akan berkelanjutan sampai habis tiga hari tajrik itu baru beli, boleh diwakilkan kalau sakit-sakit kepala si kita sekarang nanti malam besok pun masih boleh lagi tapi kawan-kawan yang jadi mau tahu ini bukan begitu fatwanya bahwa kalau kita carikan kelonggaran kita tak ada pada bawa jadi bagi jemaat itu trauma dulu bagi ketakutan jadi akhirnya jemaat tak berani melontar melontar adalah wakil jalanan. Dan jadi mau mutab tuh pakai spenda tuh tuh pakai kamera. Nah, Saya tahu. <laughs> tahu lah si si siapa si Si Samsul si Sahadan. Nanti sebab kalau pakai baju begini kena tangkap. Jadi dia pun menyamar pakai kamera lah. Tapi dia pakai spenda di dalam gitu wow. aja nah, <laughs> Ya kan? Nah, dia tak cukur tak ada apa. Balapan udah udah balik tak ada tahalul tak ada apa. Subhanakallahumma mau bihamdika asyhadu <tuk> <Hah? tuk> an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hah? kalau sudah selesai tawaf tak ada masalah, tapi kalau pada masa tawaf terkontut kita kena berwudu, tawaf syaratnya bersih. Harus suci. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil Assalamualaikum hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi alamin. Ini tawaf <tuk> Tawab saja saya tidak syarat <coughs> Orang ujur pun boleh saya Untuk